Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Hanafi Parabiri. Kali ini kita akan belajar Corel Draw untuk pemula ya. Ya, awalnya untuk mengetahui lah Corel Draw itu ada apa aja. Nah, yang di sini seperti gambar yang sudah ada di sini, ini kita contohnya menggunakan X3 ya yang ada di gambar, tapi saya menggunakan Corel Draw X7. Itu kurang lebihnya juga sama aja, beda-beda dikit. Nah, yang pertama yaitu ada detail bar ini di sini ya. Nah, di sini ini nanti namanya apa dan lain sebagainya. Ini nama ini ya. Terus langsung ada menu bar lah. Menu bar ini isinya file isinya ini banyak banget. Ini di sini ada save as, save, lalu close all, terus open recent, open new dan lain sebagainya ya, bisa dilihat sendiri di sini. Terus ada edit itu ada undo, paste, clone dan lain sebagainya. Lalu view juga ada, ini seperti ini, layout, object, efek, bitmap, text, table, tool, windows dan lain sebagainya di sini ya, yang sering nanti kita gunakan, bukan nanti ya, saya yang biasanya gunakan ya, ada ini convert to bitmap biasanya nanti di sini. Ini untuk mengubah sebuah gambar menjadi bitmap. Seumpama gambar ini diubah nanti di convert to bitmap ini. Nah, jadi gambar seperti ini juga bisa nanti, yang ini nanti diubah menjadi sebuah gambar yang menjadi satu. Nah, ini udah menjadi gambar, ini udah nggak bisa dipisah-pisah lagi, jadi JPEG lah ya, bahasa gampangnya seperti itu. Nah, lanjut lagi ke toolbar. Nah, toolbar itu ada seperti ini ya, yang baris kedua ada new, lalu ada open, save dan lain sebagainya, tadi seperti yang di atas tapi ada gambarnya gitu ya. Nah, ini ada zoom level di sini juga bisa. Biasanya saya makainya yang ini ketika di select ya, terus langsung nah ke yang ke select sini. Seumpama kita ada di sini yang ke select sini kan, lah ini to select. Nah, langsung ke objeknya yang sudah select ya, tinggal kalian sih mau milih yang mana. Ada to fit ini, terus langsung to select tadi, to pick ini ya. Terus ada lagi ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada property bar ya, itu ada di sini yang baris ketiga. Ini nanti ada ukuran. Ini ukurannya yang di select ya, yang di select ini yang dipilih. Ini misal ini ukurannya ini 23 cm sama tingginya 12,7 cm seperti itu. Terus ada ini landscape atau portrait lens, ini yang ubah ini. Terus ini unitnya mau sentimeter, milimeter dan lain sebagainya, bisa diubah di property bar. Lalu ada lagi, ada docker yang ada di sini ya. Nah, ini docker, terus color palette ini warna bisa dilihat lebih kulitnya ada di bawah sini. Nah, seperti ini lebih banyak ya warnanya. Setelah itu navigator di sini untuk melihat ya. Nah, ini harus dilihat navigator, drawing window ini ini ya kalau nggak salah, status bar ini statusnya yang ada di sini di bawah sini. Ini ada warna p
pen, warna garis ya, warna garis ini kita kalau mau ubah bisa di sini berubah merah. Nah, ini berubah. Terus kalau ini warna yang ada di dalamnya. Ini bisa seperti. Tapi enaknya sih langsung lewat sini gini ya. Bisa dirubah-rubah gini. Nah, status bar drawing udah. Dok navigator, nano dok navigator itu ada di sini. Nanti ada pack 1, pack 2, pack 3 dan lain sebagainya. Ini untuk menambah packnya. Ini kan pack 1. Nah, ini kita ada pack 1, pack 2, pack 3 dan seterusnya. Setelah itu ada ruler. Ruler itu yang ada di ini nih. Ini ya untuk kayak garis-garis garisan ya, kayak garisan gitu. Untuk mengukur biasanya bisa diambil di klik dari atas, tarik, klik sini, sini. Nah, biar apa ya, garis bayang-bayang. Kalau untuk menghilangkan ini gampang, tinggal diklik sini, dipencet delete. Ini pencet delete, pencet delete, pencet delete. Nah, itu udah hilang. Lalu ada toolbox. Nah, ini yang paling penting ini kita selalu menggunakan ini. Toolboxnya ada pick tool. Pick tool juga ada macam-macam ya. Pick tool ini, pick tool yang biasa ini ya. Klik, klik, klik. Nah, ini ada lagi pick tool yang freehand pick. Freehand pick ini bebas seperti ini. Nah, ini harus mengenai semua. Nah, seperti ini. Kalau mau segini ya. Nah, ini mengenai semua ya. Nah, jarang saya pakai. Kayaknya biasanya ini langsung free fin tool lah. Ini untuk apa yang aku membuat mengatur apa ya, skill ya, scale apa ya, ukuran membuat ukuran free transport. Ini susah, saya nggak pernah pakai, pakainya pakai yang ini. Nah, ini ada ship tool. Ship tool itu ini biasanya untuk buat garis dan lain sebagainya. Ini adalah ini bisa diklik, ditarik-tarik seperti itu ya. Ini juga bisa. Kalau yang dari asli dari kotaan sini sebelah sini ini biasanya ada nggak bisa di penganu ya, ditekuk-tekuk itu nggak bisa garisnya, cuman bisa seperti ini. Nah, untuk biar bisa ditekuk-tekuk yaitu menggunakan control key. Nah, setelah kotaan tadi yang pocok-pocok hilang, ini baru bisa ditekuk-tekuk seperti ini menggunakan Ship tool juga bisa seperti ini ya. Ini macam-macam lah, kalian bisa modifikasi sendiri mau dibuat seperti apa. Tuh, ship tool di sini juga ada macam-macam, ada smooth, smelter dan lain sebagainya, bisa dibacain ya. Terus lalu ada crop untuk nge-crop ya seperti ini. Misal ini mau di crop tinggal diklik. Nah, ini ya itu di crop. Lalu ini untuk zoom, ngezoom, ini ngezoom ini. Tapi saya seringnya menggunakan mouse ya, tinggal di scroll ke atas atau ke bawah itu udah ngezoom sendiri. Kalau ini freehand tool ini untuk membuat garis-garis seperti ini. Nah, ketika kalian mau membuat garis lurus ya tinggal diklik, tarik aja. Nah, ini lurus, tarik aja. Nah, ini lurus. Kalau kalian mau menggunakan yang misal ngurut ke ini ya, ini tinggal diklik, tarik, jangan dilepasin kliknya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kayak gambar gitu ya. Terus ada artistic media tool. Nah, ini ditarik seperti ini, tarik. Nah, ini tinggal kita milih mau yang mana seperti itu nih. Nah, milih
motifnya ya, misal motif ini seperti ini, nah, itu macam-macam ini untuk membesar set itu milik, nah macam-macam ini, nah seperti ini bisa buat gambar-gambar mudah ya itu. Nanti kalian bisa mencoba. Terus lalu ini ada rectangle tool ini untuk membuat kotaan, kotak persegi seperti ini. Nah ini biasanya kan kadang ukurannya beda ya, kalau nggak dipasin ini ukurannya beda, ini 7 sama 3,6. nah kalau ketika kita mau membuat ukurannya persegi, benar-benar persegi, itu kita pencet control panel sama klik ini ditarik. Nah ini pasti menjadi persegi 6,9 × 6,9, nih seperti ini. Ini 3,2 × 3,2. di sini juga ada macam-macam, ada duanya, yang satu seperti ini. Ketika kita klik satu, ditarik, arahkan ke yang lain, nah tinggal dilepasin klik, ini udah seperti ini. Sekarang ada namanya elips ya, yang elips itu bundar seperti ini bisa lonjong, bisa bundar keluar ya. Kalau bundar keluar ya itu tinggal kontrol sama klik kayak tadi ya, kotak itu ukurannya sama. Tapi nek kayak gini nggak dipencet kontrolnya, itu bisa lonjong, bisa kayak gini. Terus ada poligon macam-macam ini, ada poligon, ada bintang dan lain sebagainya, nanti bisa kalian coba di sini ya. Lalu ada tekstur, lah ini tekstur, ada teks sama table. Ini teks untuk penulis biasa ya, Hanafi. Nah seperti ini, ketika kalian mau membesarkan tinggal ditarik aja. Ini font-font ya, banyak font di sini. Kalau kalian fontnya masih font-font biasa, kalian bisa download di Davon atau 1001 font, itu banyak banget jenis-jenis fontnya di situ. Ini masih berbentuk font. Kalau ketika mau mewarnai, tinggal dipencet-pencet gini aja. Nah, ya kan? Ini mewarnai font. Ini membuat font. Nah, ketika kalian ini kan masih bentuk font. Nah, ketika kalian mau membuat ini dijadikan vektor, itu control key. Nah, ini jadi vektor ya. Ini bisa diubah. Garisnya seperti ini bisa diubah, dimodifikasi lah, nanti mau dibuat apa itu diceneng-ceneng bisa. Nah, seperti ini nanti. Lalu setelah ini ada table ya, yang table nanti ya seperti buat tabel biasa lah kayak di Excel itu, nanti kalian bisa coba. Terus ini parallel dimension. Parallel dimension itu untuk ukuran ya, biasanya seperti ini. Kita klik di bagian sini, terus segini. Nah, kita mau mengetahui ukurannya berapa. Nah, ini berarti ini 11,72 inci. Nah, ini tingginya berapa? Oke, mungkin ini. Nah, itu nanti akan terlihat ukurannya, yaitu 3,6 seperti ini, untuk membuat ukuran-ukuran yang pasti itu loh, apa yang di arsitek, biasanya anak-anak arsitek menggunakan seperti ini. Nah, tariknya ini ukurannya 4,7 inci dan sebagainya. Lalu ada strike line corner tool. Nah, ini untuk membuat garis-garis seperti ini ya. Nah, ini nanti
bisa dicoba sendirilah ini. Saya jarang menggunakan ini soalnya. Nah, ini di sini ada drop shadow tool. Nah, ini untuk membuat bayangan. Ketika ini udah jadi, kita ingin membuat bayangan. Nah, diginiin aja. Nah, itu ada bayangan di belakangnya itu. Dan ada bayangan di belakang-belakangnya itu. Jadi kelihatan hidup ya fontnya. Ini nanti juga ada pilihan banyak ini di sini tuh warna warna bayangannya. Tinggal kalian mau pakai yang warna apa. Terus ini modelnya juga banyak. Tinggal kalian memodifikasinya mau dibuat seperti apa. Terus juga ada kontur. Kontur itu untuk membuat kayak line ya, line di belakangnya ini. Nah, ini line ini outside, contour itu di luar dari objek. Kalau yang inside contour itu ada di dalam objek. Kalau yang to center itu nanti ada di tengah-tengah. Jadi kita coba ya, kita menggunakan outside center. Outside center, nah seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, jadi ada kayak line-nya ya. Ada kayak line di luar dari objek tersebut seperti itu. Jadi kelihatan ya, nanti kalian bisa modifikasi lebih lanjut lagi menggunakan ide-ide kalian. Ini line seperti ini, nah kan masih bisa ditambah ya, ini bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan ini untuk menambah ukuran garis tepinya itu. Nah, ketika kalian ingin memisahkan antara yang objek dengan garis hitam ini, kalian tinggal pencet Ctrl K. Nah, ini dia akan berpisah. Kan berpisah. Berpisah. Setelah itu kita modifikasi ya agar terlihat lebih menjadi 3 dimensi. Ada bayangan di belakangnya. Selanjutnya ada blend. Blend itu membuat seperti ini. Nanti ada urut-urutan itu, tapi saya jarang pakainya ya. Nah, saya pakai terus langsung ada distorsi, enveloper, langsung extrude. Kalian coba sendiri aja. Kalau ini untuk, nah ini merubah-rubah ini ya. Nah, seperti ini. Nanti kalian bisa coba yang ini. Terus langsung ini transparan. Nah, ini untuk membuat transparan ya. Ketika diklik ke sini, terus langsung ini mau dibuat transparan seperti apa. Mau transparan yang bawah seperti ini, transparan samping, atau transparan semuanya ini. Ini transparan semua, ini untuk mengatur transparansinya. Nah, ini. Nah, seperti itu. Kalau kita menghilangkan transparansinya, tinggal klik lagi ini di silang. Lalu kalau ini color, ini untuk mengambil mengambil apa warna ya, mengambil warna ini lalu mau diterapkan di sini tring. Nah, seperti itu. Terapkan di sini tring. Nah, seperti itu. Lalu ada interactive file. Interactive file itu ini untuk membuat dua warna atau lebih. Nah, ini membuat dua warna misalnya dipadukan dengan kuning. Ini kalau mau buat 3 warna juga bisa. Ini kan 2 warna. Ketika mau dibuat 3 warna, diklik di sini lalu kita cari warnanya. Nah, seperti ini. Menggunakan interactive fill tool. Lalu kalau smart fill tool yaitu ini. Ini untuk mengisi warna mengisi ini ya di sini. Nah, mengisi objek. Nah, si objek.
ada dua objeknya ini seperti ini. Nah, seperti itu ya. Itulah yang ada di toolbox ini ya, macam-macamnya ini yang biasa saya pakai juga di sini untuk saya mendesain. Jadi untuk desain itu tergantung kalian, kreativitas kalian yang menentukan bagus atau tidaknya desain tersebut. Okay, mungkin sekian dulu dari saya video tutorial kali ini untuk mengenalkan Corel Draw bagi kalian semua yang belum mengetahui apa itu Corel Draw dan apa sih isi-isi di dalam Corel Draw. Jadi untuk kalian yang belum mengetahui, sebaiknya kalian bisa menyimak video ini sampai selesai dan kalian bisa mencoba-mencoba dengan kreativitas kalian. Banyak gambar-gambar yang ada di Google nanti buat acuan kalian agar kalian lebih kreativitasnya itu bisa keluar. Oke, sekian yang bisa saya kasih pada kesempatan kali ini. Jangan lupa kalian subscribe, komen, dan like agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Untuk video yang kedua nanti saya akan melanjutkan membuat desain-desain menggunakan Corel Draw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.